Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Iqbal. Kita akan praktekkan ya, memasukkan kartu PIN ini ke komputer di Google AdSense-nya seperti ini. Kita akan buka ya, seperti apa isinya? Seperti ini kan? Kita buka seperti ini ya teman-teman. Buka biar lihat. Ya sebentar. Dari sini kan? Dari sini dulu. Lihat sini ya teman-teman. Jangan sampai sobek loh kak, ini di dalamnya ada nomornya. Jadi nanti kalau sobek nggak, ya, ini nggak kita buka. Ini sampingnya juga kita buka. Pegang dulu kak. Buang. Nah, ini kita buka juga surat cinta dari Google-nya ini. Nah ini kita isinya seperti apa. Isinya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Isinya cuma seperti ini. Ini ada pin 6 angka, jadi saya tutup biar nanti enggak di anu dari Google. Cuma seperti ini isinya, surat ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh YouTuber di seluruh dunia ini, cuma kertas ini. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya, ada nomor pin 6 huruf yang akan nanti kita masukkan di Google AdSense ya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung aja kita masukkan pinnya ke AdSense. Yuk, capcus. Kertas apa isinya? Oke teman-teman, kita akan masukkan pinnya. Pertama-tama kita buka Google Chrome-nya dulu ya. Ini setelah Google Chrome kita masuk ke YouTube, kita klik YouTube nih, terus kita masuk ke YouTube Studio ya, kita klik di YouTube Studio ini, klik di sini, terus kita ini kita lihat pendapatan dulu ya. Ini pendapatan kita kira-kira seperti ini, $40 ini. Terus kita masuk ke monetisasinya. Di monetisasi ini kita udah dapat peringatan atau tindakan diperlukan ini, ada warna kuning ini. Terus kita klik ke selesaikan AdSense ya. Ini kita klik selesaikan AdSense. Terus setelah kita klik selesaikan AdSense, kita akan masuk ke Google AdSense. Google AdSense di sini. Nah ini udah ada peringatan ya di atas ini ya. Kita ada peringatan di sini nih, kita suruh untuk memverifikasi alamat yang sudah dikirim atau didapat dari kertas ini. Kita klik aja actionnya di sini. Ini kita masuk ke verifikasi cek. Nah ini ada 6 digit yang udah dikirimkan ke kita, dan ini kesempatan kita cuma 3 kali ya, jadi hati-hati untuk memasukkan pinnya. Sini kita akan coba masukkan pinnya ini. Pastikan benar ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Oke, kita coba, kita klik. Alhamdulillah ini sudah diterima ke verifikasi alamatnya. Terus kita masuk ke payment atau pembayaran ya. Pembayaran kita disuruh lewat payment info. Untuk pembayarannya kita harus masukkan kartu tabungan kita ya, atau tabungan kita masukkan sini, kita masukkan, kita coba dari nama bank kita di sini. Kita cari
kita cari bank kita. Mana ini? Ini banyak sekali ya nama-nama banknya. Kita cari satu persatu. Kita BNI ya, kita coba Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia kita cari, terus kita masukkan nomor rekeningnya 0810510510510580379 Sri Martiati. Sri Oke, kita coba kita set. Nah, ini udah Google nanti akan mengirimkan sedikit uang ke ATM ke rekening ini, tapi sekitar 3 hari ya. Jadi nanti kita cek 3 hari ke depan apakah sudah masuk atau belum percobaan pengiriman uang dari Google. Oke, ini verifikasi masih pending, jadi kita akan menunggu sekitar 3 hari ya. Nanti kita lanjut lagi 3 hari apakah pembayarannya sudah selesai atau belum. Halo teman-teman, balik lagi setelah 3 hari kita menunggu verifikasi banknya. Ini tadi kita udah ke banknya dan ini ada print-printan nominal sedikit dari bank dari Google. Ini udah masuk. Kita akan mencoba memverifikasi ya. Verifikasi ini udah ada peringatan tanda merahnya di sini. Ini kita udah diingatkan, ini udah ada verifikasi sekarang. Kita klik, kita coba klik ya. Kita klik. Verifikasi, terus ini kita suruh milih yang udah ditransfer tadi, kita klik di sini. Ini ada IDR berapa? Ini ada macam-macam. Ini ada 132. Ini yang dikirim tadi adalah 132 rupiah. Ini kita klik IDR 132. Pastikan yang benar ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Ini IDR 132. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah diterima sama adsennya. Your bank account nomor rekening ini sudah ready, sudah siap untuk digunakan ya, atau menerima pembayaran dari Google AdSense-nya. Oke, kita lanjut, kita klik. Nah, ini udah masuk. Ini udah centang biru. Dan ini penghasilan kita di sini nanti transaksinya.
Ini penghasilan kita sementara 396.280 rupiah. Dan ini untuk Google mencairkan kita harus menunggu sekitar 1.300.000 ya. Jadi ini masih baru 30%. Semoga kedepannya video ini lebih banyak pengunjungnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia memantengin channelnya Kak Iqbal. Sampai jumpa lagi di info-info tentang YouTube berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel Kakak Iqbal. Sampai jumpa, dadah.